Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jagoan? Jumpa lagi di channel Oansun. Jika Anda datang ke Kabupaten Majalengka, belum pas rasanya jika tidak mengunjungi taman wisata yang satu ini. Ya, ini dia wahana Taman Wisata Alun-Alun Kabupaten Majalengka. Alun-alun Majalengka ini merupakan tempat wisata favorit keluarga yang pas untuk mengisi liburan bersama keluarga tercinta. Letak wahana Taman Alun-alun Majalengka ini tepatnya berada di Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Seperti apa wahana Taman Alun-alun Majalengka ini? Kita lihat liputannya. Alun-alun Majalengka. Siapa yang tak kenal dengan Alun-alun Majalengka? Taman wisata yang berlokasi di Kabupaten Majalengka ini setiap harinya selalu dipadati pengunjung dari semua kalangan. Apalagi di akhir pekan dan hari libur seperti saat ini yang masih dalam suasana libur lebaran. Namun, jangan lupa untuk mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Thank you.
Pada tanggal 21 April tahun 2021, Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, dan Bapak Bupati Kabupaten Majalengka, Bapak Karna Sobahi, meresmikan pembukaan pemanfaatan alun-alun Majalengka yang sudah direvitalisasi. Dikutip dari iNews ID, alun-alun Majalengka yang sangat kental dengan konsep terakota ini direvitalisasi menggunakan anggaran bantuan keuangan Pemda Provinsi Jawa Barat sebesar 18 miliar. Namun secara bertahap pada tahun 2019 dan tahun 2020. Alun-alun Majalengka saat ini tampak lebih segar dan mempesona dengan dominasi warna terakota dan hamparan rumput sintetis yang sangat luas di depan Masjid Al-Imam atau tepatnya berada pada bagian barat alun-alun. Sementara pada bagian timur alun-alun terdapat tribun penonton dan tempat berkumpul. Selain itu juga pada bagian bawah tribun penonton terdapat pertokoan dan perpustakaan yang representatif. Sementara di bagian tengah ada air mancur yang nampak lebih indah dan menarik. Namun saat ini sedang tidak ada air mancur.
kehadiran alun-alun ini tentu akan memfasilitasi warga berekspresi, hiburan, area diskusi, bahkan ada kelompok Wandai Wanjut di rumput sintetis. Liputan dari saya dari alun-alun Kabupaten Majalengka, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.